Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya coba akan berbunyi dengan teknik ini ya, belusukan. Ya, mengendap-mengendap, belusukan itu mengendap-mengendap mencari target. Ini teknik ini untuk berburu punai, teknik yang lumayan susah ya teman-teman, karena punai itu sensitif, ada gerakan sedikit dia langsung kabur. Beda seperti tekukur, lebih sensitif punai teman-teman. Oke, spotnya pada pagi ini kebun karet teman-teman. Lokasi tidak pada pagi ini kebun karet. Biasanya punainya itu kalau sudah jam 6 seperti ini dia sudah turun ke bawah cari makan. Teman-teman, langsung saja kita belusukan ya. Ini mudah-mudahan dapat poin ya, namanya juga belusukan, untuk mencari poin banyak itu susah teman-teman. Oke, lanjut teman-teman. Sepertinya ini cocok sambil nunggu ya, mengatur napas, kecapean. Belusukan ini memang melelahkan, tak segampang yang kita lihat teman-teman. Mumpung ada perlindungan kita ya. Nah, kita sembunyi di sini dulu. Sambil di tunainya naik, tadi sepertinya ada di sana dua ekor ya, tunai makan. Kita nunggu dia naik, satu ekornya pasti dia naik. Pasti ada yang naik satu ekor. Ada gantian jaga. Lumayan itu jaraknya. Oh, terbalik. Oh, sekitar 50-an ya, 50-an lebih lah. Kita seluk ini berapapun jaraknya, kita ini ya. Acara target jarwing jauh 100. Oke, 50-an ini target empuk. Kena. Langsung kita ambil teman-teman seluruhannya. Ya, di sini ya. Nah, pucuknya tadi. Saya ada nembak. Bulunya ada teman-teman. Baru dapat bulunya. Kita perhatikan. Oh, dia di pucuk situ, berarti di bawah sini. Saya terlalu jauh cari-carinya. Coba dulu. Kapetop bulunya ini. Oke, ini teman-teman. Akhirnya dapat ya. Kena di sini teman-teman ya. Kena sayap sebelah kanan nih, ketek. Tembus ketek sebelah kiri, hancur. Ngeri. Kita pakai mimis look nih. Memang paten kalau nembak bunai. Apapun buruannya paten seluk. Ekor lagi teman-teman, coba kita dekat ya pelan-pelan ya. Thank you.
tidak ini tidak menghadiri menyadari kehadiran kita ya teman-teman. Ini coba kita tembak, kita aktifkan dulu kameranya. Belum teman-teman. Jadi masukin dulu di tanganmu yang gitu. Berarti itu yang tembak. Jangan banyak ngomong. Ayo mau nampak naik kan. Ambil target itu mana? Tadi ada videonya tadi pakai handycam, lumayan. Paling nggak adalah video pakai handycam. Ada lagi di situ tadi. Pucuk. Masih hidup. Satu masih hidup. Kita lihat. Kena perut. Ngeri. Ini ya. Kena samping ya. Dadanya habis tapi. Harus cepat kesembelih, sayapnya hancur. Ngeri. Ini seluk kalau lewat mengerikan, teman-teman. Ini seluk 16 grain. Seluk 16 grain. 940 fps ya, jos banget teman-teman. Perburuan kali ini cukup melelahkan ya, karena kita belusukan capek mengejar target ini. Yang tadi yang hasil mislop yang mengerikan banget, karena dada langsung hancur, hilang dadanya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, karena sudah kita tembak, walaupun hancur tetap kita bawa, kita masak ya. Masih ada sisanya ini.